Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Peternak Sapi Kebumen. Kesempatan kali ini saya masih di kandang Mas Hermawan Setia Farm Purworejo. Masih tetangga kota ya, cuma perbatasan kota doang. Paling sekitar setengah jam lah dari rumah ke sini. Gak jauh. Ini di depan saya ada dua ekor sapi peranakan dari Herseto. Ini ada dua ekor, yang satu lagi Paing, yang satu lagi Kliwon. Ini posisinya lagi bersantai karena jam 1 siang ya, jadi banyak kan sapi jam segini itu pasti nyantai, nggak berdiri. Nah, ini sapinya tuh, Kliwon. Apa kabar Kliwon? Ini tempat makannya Kliwon ya. Kalau yang tanya pakannya apa ini? Tuh, cuma gampang makannya. Peternak sapi itu gampang aslinya. Cuma kadang sebelum memulai usahanya udah ragu. Tuh Kliwon, yo Won, berdiri Won. Ha, nggak jadi. Kliwon nggak jadi berdiri teman-teman. Nah, ini kakaknya si Paing. Waduh, ganteng banget nih. Garang itu samping kelopak matanya itu hitam teman-teman, jadi kelihatannya itu serem, tapi si jinak aslinya. Ini posisinya masih di kandang, belum dikeluarin, lagi bersantai soalnya ini kan jam 1 siang. Ini Kliwon sama Paing, kakak beradik, sekarang berdampingan tuh. Ini kemarin yang dititipin di Kebumen teman-teman, si Kliwon belum lama di sini. Kalau ini kakaknya sudah lama. Kita lihat dari belakang ya. Ini dari samping dulu. Tuh punuknya super tuh. Tuh, lebar banget tuh ya tuh, dari sini sampai ke sini lebar banget teman-teman. Ini beratnya nggak tahu ini berapa, nanti kita tanya-tanya ya. Ini ikon kandang dari Mas Hermawan Setia Farm Purworejo. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ya ke teman-teman. Media ini seputar sapi di Kebumen dan sekitarnya. Jadi kan ini masih sekitar Kebumen. Oke, tuh kita langsung ke Setiro Harjo si pejantan super tuh di sana. Nah, kita lanjut lagi nanti ya.